Ya, kita akan buka mesin steam ya. Nih kita beli kepala steamnya merek Matrix. Saja ini kemasan bagus. Terdiri dari ini kabel hisap atau selang hisap sama ininya ya, ada selang hisap. Kita keluarkan dulu ini saringan. Ya, selang hisap sama selang keluaran yang besar, selang keluaran yang kecil. Kemudian ini puli, kunci-kunci bersama sambungan dari selang hisap, juga ini baut-baut untuk dudukan, tetap kunci. Nah, ini dia mesinnya. Diberi oli ada untuk dudukan mesin up sini nanti dipasang. Kita pasang resepnya, pasang dan kita videokan lagi. Tapi masukin set sip dah, ini jadi lengkap semuanya. Oke, mereknya Matrix PS22
Ya demikian teman-teman, unboxing atau membongkar daripada mesin, kepala mesin steam merek Matrix seri PS22. Nanti kita praktekkan besok cara memasang. Demikian, terima kasih. Ini mesin ya, kemarin kita unboxing ya, sudah dipasang. Nih, jadi jangan lupa, tapi sebelum dipasang olinya diisi dulu, karena kalau dari ini masih kosong diisi. Kemudian ini yang tiga ini kasih stempel. Ya, 3/4 indikator oli ini. Oke, kemarin itu PS22. Kita motor penggeraknya pakai dinamo. Ini ukuran 1,5 PK. Pemasangannya, nah, ini selang keluaran, ini selang hisap, dan ini sama selang keluaran juga. Ini ada dua ya, jadi bisa menggunakan dua ininya, dua keluaran, satu dua. Nah, ini untuk pengaturan tekanan semprotan. Nah, ini kita akan coba kekuatan semprotannya. Kita kaneng lah. Pakai ini ya, strumnya tinggal dicetrek. Tingker demo. Sip. Ini kekuatan